Lukis. So, again, welcome back with me. Akhirnya kita bikin konten Magic Chess lagi. Jadi biasanya kalau konten Magic Chess itu durasinya bakalan panjang. Aku akan coba untuk mempersingkat mungkin. Ya tetap aja bakalan panjang, jadi ditonton sampai habis. Karena ini akan sangat berguna buat kalian yang mungkin jenuh nge-push rank ya, lost rank segala macem. Apalagi bocil-bocil pakai cheat atau akun kalian pada ke-ban terus kalian larinya ke Magic Chess. Ini adalah video yang pas untuk kalian, karena di sini kita akan belajar bagaimana untuk pemula supaya kita paling tidak itu bisa dapetin poin, tidak too soon, syukur-syukur bisa juara. Aku bakalan kasih semacam kayak info atau trik untuk pemula, ini bakalan gampang banget dan semua orang bakalan bisa nerapin ini. Jadi buat kalian yang kayak baru ngerti Magic Chess, ini bakalan menjadi video yang bagus banget. Karena videonya bakalan panjang, jadi kita langsung aja mempersingkat waktu. Let's go. Oke, langsung aja biar cepat guys ya. Ini joki push rank seperti biasa. Buat kalian yang Epic Legend pengen ke Mythic, ini bukan joki Magic Chess tapi joki push rank, ranked biasa Mobile Legend. Langsung aja bisa ke nomor di samping ini, 081-3155-2604. Untuk ordernya hari ini open slot banyak. Jadi buat yang Epic Legend pengen ke Mythic, langsung aja pakai jasa joki gua, karena bisa ditawar, gampang banget. Dan pembayarannya bisa melalui BCA, OVO, GoPay, Dana. Langsung aja, sekali lagi untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke tutorial untuk pemula. Aku di sini nggak akan jelasin bener-bener dari nol banget, karena sebagian kalian mungkin sudah paham, cuman mungkin kalian akan bingung, bang, kira-kira kalau di awal itu kita pakai combo atau sinergi apa sih, bang? Karena banyak banget, iya banyak banget. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah salah satu game aku ya. Di sini mungkin kalian pikir, bang, lu kok masih warrior kasih tutorial? Justru itu ya, justru itu karena gue masih warrior, gue berani bikin tutorial. Kalau nanti gue udah mythic, nanti tutorialnya beda lagi. Tutorialnya adalah tutorial mythic, bukan tutorial di bawah. Jadi ini bener-bener kayak apa ya, sinkron aku dengan kalian yang benar-benar baru main tuh, benar-benar sinkron, kita sama-sama masih di awal gitu guys ya. Jadi di sini aku sering menggunakan yang namanya combo lebih dari 3 guys, sinergi lebih dari 3. Di sini kita ambil 1 2 3 4 5, aku di sini pakai 5 sinergi, ada Abyss, Weapon Master, ada Marksman, ada Eurodictio. Ini Eurodictio ini benar-benar kalian bakalan kaya banget, karena setiap akhir roundnya itu kalian bakal dapatin gold 1-3. Nanti bakalan aku jelasin mungkin di video terpisah, kita akan coba untuk combo ini guys ya. Nah terus ada Cyborg, jadi di sini aku pakai beberapa combo. Ada lagi satu lagi. Nah ini aku baru aja main guys, sebelum aku record aku tadi main. Di sini aku pakai 1-3, bahkan aku pakai 6 combo ya, 6 combo di mana aku pakai combo apa ini? Aku pakai combo Weapon Master, ada Assassin, ada Monas, ada Abyss, ada Celestial, dan juga ada The King. Jadi sebenarnya masing-masing dari si apa namanya combo ini atau sinergi ini, beberapa orang dia akan lebih memilih untuk masukin 6 combo. Itu akan lebih bagus, misalnya kayak Weapon Master, di mana kalau misalnya kita masukin 6 sinergi ya, dia akan di sini memulihkan HP sebanyak 65% bandingkan dengan hanya 3. Nah, di sini kenapa aku lebih pilih 3? Karena sekali lagi ini untuk pemula, jadi bakalan gampang banget diaplikasikan kepada kalian semua. Jadi, saran aku adalah setiap sinergi kalian pilih yang terendah aja. Misalnya kayak Weapon Master. Weapon Master ini terendahnya adalah 3. Karena dia ada 2 ya, 3 dan 6 hero. Jadi, kita di sini ambil 3 aja, tapi walaupun begitu aku di sini ada 4 hero. Mungkin karena kita udah, karena di game ini aku udah unggul jauh, jadi kayak aku bingung mau masukin apa lagi. Nah, terus di bawahnya ini ada Assassin guys ya. Di Assassin juga sama, ada 3 hero dan juga ada 6 hero, dimana kalau kita 6 hero full Assassin itu kita bisa memiliki 50 kesempatan untuk mengaktifkan 3 quick attack tambahan ketika sedang menggunakan basic attack. Setiap quick attack memberikan 165 true damage, bandingkan dengan yang hanya 3 hero saja, disitu dia hanya dapatin 50 true damage. Jadi hampir 3 kali lipat guys ya, hampir. Cuman sekali lagi, ini untuk pemula, jadi menurut aku kayak kita ambil yang paling rendah aja. Jadi kayak misalnya Weapon Master-nya 3, Assassin-nya 3, terus aku ambil Abyss juga di sini, misalnya di lawan itu banyak-banyak tank ya guys ya, tebel-tebel maksudnya, kita bisa mengurangi physical defense sebanyak 35%. Tapi kalau kalian bisa dapetin 4 Abyss, ini bakalan sampai 100%. Tapi aku akan milih 2 aja supaya sinergi yang lain aku bisa dapetin. Di sini ada Celestial, ada The King. Jadi semuanya aku ambil guys ya, semuanya aku ambil. Celestial aku ambil 2, The King aku ambil 2. Jadi semuanya tuh kayak saling mensupport satu sama lain guys. Aku nggak milih misalnya di sini ambil langsung 6 Weapon Master ya, 6 WM bisa aja, cuman untuk leveling itu agak susah, dan namanya game ini tuh kayak kita tuh butuh kehokian guys ya. Kadang-kadang kalau kita nggak hoki, kita bakalan susah banget dapetin hero yang kita mau. Jadi cara terbaik, cara termudah untuk pemula adalah kalian aplikasikan, waduh, sabar. Aplikasikan semua sinergi yang kalian bisa sebisa mungkin. Aku akan kasih contoh ke kalian, kita masuk aja ke dalam gameplaynya. Ini gue ngomong kayak gini udah baru anjir, udah 5 menit. Oke guys, kita masuk ke dalam gamenya. Jadi ini durasinya bakalan panjang.
ditonton aja, karena kalau kalian berhasil nerapin ini, kalian akan yang namanya anti tusun guys. Kalian akan dijauhi yang namanya tusun. Kalian tidak akan berteman yang namanya tusun guys. Apa itu tusun guys ya? Tidak mungkin tusun gitu loh. Santai-santai. Tidak mungkin tusun ya. Kita nggak main ini, buang aja coy. Ganti ambil saber guys. Main jak apa ya? Nggak usah lah guys ya. Kita bakalan tunjukin sesuatu yang berbeda guys. Kita tidak akan bermain jak di sini ya. Kita tidak akan bermain zak. Oke. Okay? Jadi di sini kita akan menggunakan, nanti rencananya kita akan menggunakan 3 WM, 3 assassin. Mudah-mudahan assassinnya dapat karena kita sudah bersaber duluan. Siapa tahu ini bisa menjadi sinkronisasi yang sangat bagus gitu ya. WM terus 3 WM, 3 assassin, sisanya kita lihat nanti. Ambillah. Buat jaga-jaga guys, buat jaga-jaga guys. Janco, janco. Buat jaga-jaga bener. Barangkali dikasih summoner enggak ya? Wah tidak guys, tidak. Barangkali ntar dikasih summoner kan, nggak nolak gitu loh kalau dikasih gitu loh. Kita cuma butuh 2 summoner aja soalnya. Ya kita cuma butuh 2 summoner, nanti kita bisa beli antara Sun atau Popol. Jilong, 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 Jilong. Ah nggak usah ambil Jilong guys. Udah sabar dulu, sabar ya. Wih magic lawannya guys. Lawannya magic guys, ada yang pakai magic. Wih di sudah langsung pada ambil WM, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita cuma butuh 3 WM. Jadi enaknya gitu guys, walaupun misalnya di sini itu banyak yang ngambil WM, kalian nggak usah takut, nggak usah peduli, nggak usah takut kehabisan stok karena kita cuma butuh 3 dari masing-masing sinergi. Bahkan nanti ada yang 2 doang, termasuk di Samantar ini dia cuma 2 doang gitu. Jadi kalian nggak bakalan takut. Waduh nih. Yang lain udah pada ambil ini nih, jangan-jangan gue nggak dapat. Gak usah begitu, santai-santai. Tetap bakalan dapat, guys ya. Tetap bakalan dapat gitu. Santuy, santuy. Ambil aja dong, guys. Buat jaga-jaga, guys. Tuh kan? Sudah ku bilang. Gak apa-apa, guys ya. Kita masih belum dikasih, guys. Santai-santai. Kita main apa ini? Main Celestial. Celestial sama Cybrok. Santai. Masih terlalu dini untuk pusing guys ya. Ini masih terlalu dini banget. Santai-santai. Apakah kita akan menang? Mudah-mudahan guys ya. Targetnya juara 1 guys. Kita nggak usah targetin juara 2 ya. Ya walaupun sebenarnya juara 2, juara 3, juara 4 juga aman sih. Nggak tusun sih. Tapi gue bakalan coba untuk tidak suntu ya. Kita tidak suntu alias tusun gitu loh. Sakit banget cok, martis cok, bapak kaulah testis. Ada ini, ada sebenarnya kita dikasih dragon altar guys ya. Di awal-awal tuh kita tuh kayak dikasih dragon altar, tapi gua akan memilih untuk nolak guys. Baru kali ini gua nolak dragon altar nih. Gak apa-apa, demi konten guys ya, karena di konten kali ini kita tidak ingin menunjukkan dragon altar gitu guys. Oke guys, gini guys, gua mau kasih tau kalian guys ya. Di sini kita terpaksa ambil gold 1 untuk masukin Mia. Kenapa? Because supaya nanti ada hero-hero yang keluar pada level 5. Karena di level 5 itu banyak hero yang bagus-bagus. Lumayan bagus untuk WM. Jadi kita kalah nggak apa-apa guys. Kita low streak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gak usah peduli bang kalau low streak gimana bang. Ya nggak apa-apa cuy. Emang kalau low streak kenapa? Kiamat kagak, agak kiamat cuy. Ayo, the power of Mia. The power of Mia guys, kita kasih tunjuk guys ya. Masih ada bantuan dari si Zak. Oke, menang guys. Kita berhasil memenangkan match ini. Sebenarnya kalah juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Oke, kita langsung open box. Oh, belum. Udah open box, open box. Kita cari dulu hero-hero yang aish. Gue bilang apa kan, guys? Gila lu. Level 5 dapat Ling-Ling, cuk. Ini tuh hokinya tuh. Ling-Ling gua jancu, jancu. Wah parah sih Ling-Ling gua diambil guys. Wah awas lo ya, siapa tuh yang ngambil Ling-Ling tuh? Wah gua tandai lo cu, gua tandai lo bener ngambil Ling-Ling gua. Aduh sebenarnya mau masukin Alucard guys, tapi kita butuh Mia nih untuk damagernya. Tapi nggak apa-apa deh guys, bodo amat lah. Nanti aja Mia mah. Wah ini Zak gue kenapa paling depan cok? Santai-santai ya. Kita early game udah dapat 3 combo guys, luar biasa guys. Santai-santai-santai.
Cuk, itu Liling, cuk, buat masa depan Liling tuh, guys. Soalnya gue mau main 3 assassin buat masa depan nanti gitu loh. Masya Allah, sakit banget, cuk. Aish. Aish. Ayo Alucard, kasih tahu Alucard. Ayo Alucard, kami user Alucard selalu sabar saat dihina. Ayo Alucard, tunjukkan Alucard. Kami user Alucard selalu sabar saat dihina. Iya, mantap. Santai, guys. Kita belum ada level aja ini ya. Berarti kita nggak butuh Mia dong ini. Kita nggak butuh Mia dong, guys ya. Apa kita mau main elf, guys? Kita mau main enggak, malas gue main elf, elefan. Enggak jadi. Woi, item Mia kenapa enggak diambil? Enggak jadi, guys, kita buang, guys ya. Bodoh amat, guys. Enggak butuh gue Mia, cuk. Woi, ada abis. Gue sih pengennya nanti abisnya itu dari si Tamus dan juga Dairot, guys. Gue pengennya gitu, guys. Mudah-mudahan dapat ya, guys ya. Kalau nggak dapat ya udah terpaksa kita pakai si Argus nih. Tapi Argus juga bagus kok. Sarau, guys. Kita punya Alucard, guys. Kita punya Alucard di sini. Wah, 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 dikasih item dong si ininya, tebel banget, Bos. Bos, tebel banget, Bos. Ayo, Zack, itu masih ada anaknya Zack. Please. Wah, menang sih, menang. GG, cuy. Fighter player, tapi dia nggak main fighter, bapak kau lah. Be, macem-macem dia, guys. Macem-macem dia, guys. Gila lo, gue dikasih WM, gak ada yang main WM, pantesan, guys. Gue dikasih WM dong, tapi gue nggak bakalan serakah, guys ya. Kita nggak bakalan main 6GM, guys. 6GM, 6WM, kita nggak bakalan serakah. Jadi di sini gue bakalan tetap memainkan. Ini sorry kaki gue naik, guys ya. Pegel, guys, gue, guys. Kita dapetin demo. Wah, dapetin clone sama dapetin Hemon Hunter, guys. Buat Alpha atau enggak buat Alucor ntar. Ya pokoknya buat masa depan lah ya. Alucard kita level 2 nih, OP banget nih, guys. Kita kasih aja ke Alucard kali ya. Atau Alpha, guys. Alucard deh. Sebenarnya kalau Dairot enakan Dairot sih, Dairot atau Tamus tuh. Wah, itu. Nanti abisnya dari itu sih pengennya sih, guys. Pengennya sih gitu, guys. Pengennya. Oke, kita dikasih. Udahlah, kita berarti kita masukin itemnya ke ini aja, guys. Enggak apa-apa, guys. Nah. Mati kue, ayo. Kue mati bener. Kue mati kue. Ini gue udah OP banget ya, guys. Siapa lawan kita? Tralalala, mana Tralalala? Dia pakai assassin. Oke, assassin. Duit kita 39, guys ya. Ini kita benar-benar kayak apa ya? Objektif lah. Kita main objektif banget, guys ya. Oke, tetap. Harus juara satu nih, guys. Ya, apes-apes juara dua nggak apa-apa dah. Apes-apes itu. Tapi kalau bisa juara 1, gue nggak mau juara 3, juara 4, walaupun itu tetap di jalur safety ya, guys ya. Kita jadi 6, guys, untuk masukin si... Aduh, nggak ada, guys. Kita masukin ini aja, guys. Abisnya juga kurang 1, guys ya. Sabar dulu, tahan dulu, tahan dulu. Jangan terlalu sange, guys ya. Gue sebenarnya pengen ngeroll gatel nih. Gue pengen ngeroll nih gatel bener. Cuman di sisi lain kayak... Kita tuh harus bersabar gitu loh. Gak boleh terlalu nafsu ya, guys ya. Wah, Mino. Kaget kali aku dia punya Mino nih. Tenang, tenang. Kita jadiin 3 assassin di awal-awal nih, bagus nih. Itu seandainya kita dapat Liling tadi, guys. Dapat sumpah ini 3-3 assassin ini. Early game nih OP banget, cowok. Itu, cowok. Masalahnya, aduh, bapak dijara diambil Liling gua. Kan brengsek gitu loh, brengsek. But it's okay lah, guys ya. It's okay gitu kan. Jam 4:30, guys ya. Gue nih record sore-sore menjelang buka puasa, cuy. Gue masih ada Zack ya. Betah. Ngerol sekali boleh kali. Jangan deh. Nabung dulu, guys. Kita masih unggul ini. Jadi kalau kita ngerol sekarang kayak kita tuh buang-buang duit gitu loh, guys ya.
Ini kalau dari sisi komposisi ya, dari sisi komposisi itu kita masih menang, guys. Harusnya paling nggak sampai nanti open box nih. Ini game ini masih menang ini, yakin gue. Yakin masih menang ini, nggak mungkin kalah ini. 1000%. Gila lu, duit gue sampai 60, guys. Ini kita tuh mainnya tuh kurang efektif apa gitu loh. Luar biasa gitu, guys, ya. Wih, kalah lu. Musuhnya yang kalah, maksud gue. Nggak mungkin kalah, guys. Apalah kalah, cuy. Ngawur aja lu. Dayrot gue diambil, pantesan gue gak dapet sama si Enduk ternyata ya. Kamu ngambil dayrot aku, Enduk. Nih, dapet Tamus nih, guys. Kita open box, dapet Tamus nih, percaya sama gue. Tamus is op. Ih, si Enduk udah tusun aja, Enduk. Aduh, maaf aku ya. Maafin aku ya, Enduk ya. Ih, God. Eh, dapet ini. Aduh, ini pasti diambil, ini pasti diambil link gue nih. Ah, sama si ini nih, sama si MGYG. Dia pasti ngambil link, 1000%. Taruhan. Taruhan, goceng-goceng ya, goceng-goceng. Tuh kan, janco, terus aja kayak begitu, co. Gatot dah, guys. Sebenarnya gue sih gak mau main Gatot, guys ya. Karena banyak yang bilang kalau kita main Gatot tuh auto win gitu loh. Tapi masalahnya tuh dikasih, guys. Kalau dikasih, masa gue nolak, guys? Kan kagak, guys ya. Gue gak jadi main summoner, guys. Hey! Gue jual summoner, dapet dong si Popol dong. Waduh, terima kasih lo Muntun lo ya. Gak apa-apa, guys ya. Ini duit gue kebanyakan tuh, 75, cuk. Nyesel gak ya? Gue sebenarnya agak sedikit nyesel sih, guys. Cuman di sisi lain kayak ya udahlah. Lawan kita siapa nih? Waduh, lawannya Fighter, guys. Lawannya, maksud gue namanya, nama dia Fighter Player, cuy. Orang Myanmar dong. Oke, siap, slo. Gatot gue mana, cuk? Ah, udah mati Gatot gue, guys. Maklum ya, guys ya, masih level 1 dan belum ada item. Gak apa-apa, kalah tipis, guys ya. Oke lah. Kalah tipis masih cukup worth it gitu loh. Masih 100, guys. Dia masih 100 ya, masih 100 ya. Masih nyala-nyala. Oke, gua tandai lo ya. Gua tandai lo. Tunggu habis ini, tunggu ya. Tunggu. Kita jadikan 7, guys. Tunggu aja, tunggu. Tunggu aja, udah tunggu, udah tunggu apa-apa, tunggu. Tunggu dialog. Oke, nice. Tunggu aja, tunggu, udah tunggu. Dairot nih, guys. Masukin dairot aja, guys. Tunggu aja, tunggu. Aduh, Jilong gak butuh lah, guys ya. Jilong kita buang aja, guys. Eh, Gatotnya, guys. Tunggu aja, tunggu, tunggu ya, tunggu ya. Tandai, kalau aku tandai. Gatot kita auto level 2 ini, guys ya, slow. Kita dapetin dari cloning habis ini, dari item nih. Mudah-mudahan dapet cloning nih. Guys, Gatot gua mati, guys. Ayo, the power of Selena. Reset, mati kau. Ini assassin kita baru 2 loh, guys. Baru 2 ini, guys. Santai aja, santai. Assassin kita tuh baru 2 gitu loh ya. Enggak. Gua enggak butuh Carmilla, cuy. Tapi menyebabkan efek stun. Wah, gimana dong ini dong? Argus. Tapi kayaknya gue yakin bakalan dapat ini deh, guys. Gue tuh yakin ya, yakin kita. Sorry. Gue yakin gue bakalan dapat yang namanya itu, guys. Tamus. Jadi gue bakalan jual si Argus untuk nanti digantikan Tamus, guys. Yang penting yakin aja dulu. Ayo please, klon buat Gatot, coy. Susah nih dapetin Gatot tuh, susah gitu loh, susah. Klon, nice. Kita dapat mirror. Kita kasih ke Gatot langsung aja, guys ya. Gak usah pakai basa-basi, cuy. Wah, ini sih the power of Gatot dong. Gak apa-apa, guys ya. Tetap kita main Gatot tapi dikombinasiin dengan yang santai guys. Santuy gitu loh, santuy ya kan, santuy. Alucard, oke. Apa di Alucard aja kali ya, guys ya? Oh, udah nggak usah gini aja lah. Santai, guys. Gila, duit gue 79, woi. Kagak habis-habis duit gue, guys ya. Ah, magic.
kebantai Magic sama gue guys. Ini kita kurang satu assassin nih, sumpah nih. Ini kita abis ini kita jadiin 8 guys ya. Abis ini kita jadiin 8. Ini kita kurang assassin aja ini. Kalau gue kalah berarti gue masih menang. Kita masih punya Alpha guys ya, selalu. Alpha nih life steal-nya enggak ada obeng. Kita udah punya item DHS juga kan. Santai guys. Auto juara satu si Vector nih enggak kalah-kalah. Jago juga si Vector nih guys. Ini saingan kita si Vector nih anjir. Ya, ini mah udah pasti aman cuma udah 4 besar guys. Wah. Alucard enggak, Alucard level 3 aja susah di level 2 maksud gua. Susah. Gato enggak mungkin level 3 lah, enggak usah lah kok PHP tuh. Aku tahu tuh. Enggak usah lah kok PHP. Susah cuy dapetin Gato level 3, cuy. Apa mau jadi 9 nih, guys? Wah, lawan Vector, guys. Lawan Vector akhirnya, guys. Tenang, kita sudah jadi assassin 3. Nggak dikasih nining, nggak usah nggak apa-apa guys ya, kita ada Lancelot. Sudah aku bilang assassinku sudah jadi, kok mau apa kok ah? Assassinku sudah jadi, kok mau apa sekarang? Nggak bisa kok ngalahin aku sekarang ah? Makan tuh 100%, bapak kau lah 100% cocok. Mampus kau, the power of Dairot. Dairot belum ada item guys, Dairot aja kita kasih item nih biar pedes guys ya. Biar pedes guys. Wah, Dairot aja guys, gue tuh suka Dairot. Tapi Dairot ini juga belum ini sih, belum kayak apa ya, maksudnya kayak belum gimana sih anjir. Dairot gue, wih, ambil yang dari Alucard. Nah, Dairot gue ini masih belum sempurna tanpa kehadiran Tamus guys, karena abis kita baru satu gitu loh. Abis kita tuh baru satu, kita roll deh. Gatel anjir gue. Wah, Saber level 3 nih, guys. Nah, kita main Martis ya. Oh iya, kita main Martis, guys. Eh, kok Jilan yang keambil, cuk? Oh, udahlah, nggak usah lah. Nggak usah mat. Aish, dikasih loh. Bentar, guys. Gini, guys. Gue punya ide, guys. Kita masukin si Carmilla Peler ini, guys. Jadi 9, guys. Wah, Ling-Ling. Gue udah nggak butuh Ling-Ling, dikasih. Kau ambil itu link, cok. Nggak butuh aku link, cok. Dapatin capacity aja, capacity. Kita dapat capacity, guys ya. Kita nggak butuh aku link ah. Sudah terlanjur kecewa aku sama Muntun ini. Nice banget, sumpah lo. Ini pas banget, guys ya. Wih, langsung kita jadi yang namanya Freester, guys. Ini kita dapat stun gitu loh, guys. Musuhnya bakalan auto terkecoh-kecoh ini ya. Wah, Serena. Ini kita auto kaya guys, bener guys. Please. Wah, Serena guys. Wah. Ah, udah. Kebanyakan ngerol, cok. Abis duit gua. Belum menang kok, udah ngerol. Santai. Kita bisa 10 ini. Makan tuh. Mampus kau. MGYI mampus kau, bener mampus kau. Gak bisa kok ngapa-ngapain lawan aku ah. Kita ini sudah main, kita padahal cuma main 3 combo guys ya. Sebenarnya sih apa ini yang kurang guys? Eh, kok 3 combo doang ya? Oh iya bener 3 combo. Sebentar guys. Aku nih mau masukin apa lagi kalau kita jadi 10 ini ya. Wah, ini banyak banget opsi. Oh, ini ya abis ini enggak jadi-jadi, cok. Abis gua nih gak jadi-jadi loh. Tolonglah Tun, abis Tun. Gua butuh abis, cuk. Eh, please. Oh, Saber level 3. Waduh, belum jadi guys di sini guys. Belum kepake, gak apa-apa. Wah, ini sih udah menang lah guys. Gak perlu abis, ini udah menang. Sayang banget guys, ini kalau ada abis nih OP nih guys. Soalnya dia ada tanknya, ada banyak itu, ada Akai, ada Sicho 2 biji lagi kan. Mati kau. Aduh dududu dah ini mah udah kayak lagunya Blackpink, cok. Tapi Moskop guys. Ya udahlah. Hah? Bentar deh. Wih. Ini apa yang keluar, cok? Wih.
Bentar deh. Oh, Martis gua kepencet, guys. Martis gua kepencet. Sebenarnya gua mau Tamus, kenapa dikasihnya Moskop? Dayot. Ling-ling, enggak, udah kecewa. Ah, kan ini yang gua harapin enggak jadi Moskop, buang Moskop. Ini, guys, yang gua harapin dari tadi, guys. Ini udah pasti menang sih ini. Wah, dapat klon lagi kan, dapat BOD lagi kan. Tamat sudah riwayat nih, guys. Tamat riwayat musuh ini, guys, ya. Ini kita kasih item aja nih. Tamat sudah riwayatnya nih orang nih, sudah bener. Mampus kau. Ah, sempurna, guys, ya. Ini sebuah sempurna, sumpah ini sempurna banget sih. Ini sempurna banget sih. Beuh, kita majuin, guys. Kita barbarin, guys. Kita barbarin, coy. Udahlah, baby lah, baby, guys. Gila loh. Kita main be 1 2 3 4 5 6. Kita main 6 sinergi, guys. Bayangkan, guys. Screenshot dulu, guys, ya. Kita main 6 sinergi di sini, ya. Nah, kita main 6 sinergi. Be, udahlah, tusun kau, sana pergi kau. Bye bye. Gila, guys. Apa gue bilang, guys, ya? Ini tuh bener-bener perfecto in the to Bekasi to gitu loh, guys, ya. Kita main 6 sinergi, guys. Kita main 3 assassin, ya kan? 3 assassin apalagi tadi ya? Bentar. Beh, Pak Bambang dilawan. Kita main ini, guys. Bentar, guys. Kok enggak bisa diklik sih, cuy? Main Weapon Master, Wester, Assassin, Cybrok, Abyss, Celestial. Bayangkan, guys, ya. Beh. Parah. Tadi gua sebenarnya sih kalau di awal-awal dapat Ling-Ling itu bakalan bagus juga, guys. Cuman gua udah kecewa, guys, ya. Ling-Ling gua diambilin mulu sama Myanmar player ini loh, si MGYG ini diambilin terus. Ya udah, nggak apa-apa, ambil sana, ambil. Gila, guys. Jadi gitu, guys, ya. Pokoknya intinya kalau di pemula itu paling gampang itu kalian paling gampang tuh kalian cari aja sinergi sebanyak mungkin, karena sinergi kalian bisa ambil inti sinerginya. Itu biasanya kalau gua inti sinergi yang gua pakai itu adalah WM. WM itu wajib, guys, sebagai tiga. Kita sebut inti sinergi itu tiga hero, ya. Salah satunya WM dan juga assassin. Ini intinya. Nah, lainnya pretelan itu bebas, mau kalian tambahin abyss boleh, kayak gua tambahin celestial boleh, atau apa, bebas kalian, terserah kalian, tergantung dari kebutuhan main kalian gitu, guys. Jadi jangan terlalu fokus kalian ngambil WM 6 biji atau misalnya assassin 6 biji. Susah. Kenapa? Karena kalian harus bentrok dengan tim-tim lawan yang mereka tuh juga ngambil, barangkali di musuh kalian tuh pada ngambil assassin, jadi kalian kayak rebutan gitu, guys. Tapi kalau kalian cuma butuh 3, itu kayak gampang aja, semua tuh bakalan dapat, guys. Jadi itu bakalan menjadi sebuah kunci kemenangan, paling tidak itu ada di posisi 4 besar, ya. Paling tidak nggak tusun lah. Paling tidak tuh nggak tusun. 4 besar tuh udah minimal banget. Nggak mungkin posisi 5, 6, 7 kalau kalian udah bisa mainnya, guys. Thank you buat kalian yang udah nonton video dari awal sampai akhir. So, jangan lupa di like, di share, di subscribe. Gimana? Ulangin. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. So, jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe. Kalau kalian suka dengan konten Magic Chess, komen di bawah. Nanti kita bikinin konten-konten lainnya. Atau kalian punya informasi tentang combo-combo yang keren untuk pemula, komen aja di bawah. Nanti bakalan gue praktekin. Thank you. Bye-bye.